Assalamualaikum, kembali lagi bersama channel Model Kreatif. Hari ini Rabu 5 Agustus 2020. Saya mau unboxing charger aki atau struman aki. Ini tadi saya membeli charger aki. Enggak tahu ini mereknya apa, enggak ada tulisannya mereknya. Cuma ada tulisan 12V20 AH sampai 80 AH. High efficiency intelligent pulse charger. Ini bisa untuk charger aki motor sama aki mobil 12 volt. Oke, langsung saja mari kita unboxing charger akinya. Seperti ini charger akinya, warnanya kuning, dan di bodinya ini ada tulisan Stafware FBC1206D, dan di sini juga ada indikator baterai. Di samping sini ada stiker garansi, stiker hologram. Dan di belakang sini ada instruksi 220 volt input, output voltase 13,8 volt, output current 6 ampere. Jadi ini tegangan 13,8 volt dan arusnya 6 ampere. Ada petunjuknya juga untuk kabel warna merah positif dan warna hitam negatif. Oke, langsung saja kita coba untuk charger aki motor. Ini aki yang akan kita coba cas dengan charger ini. Indikator langsung menyala penuh. Sekarang kita lakukan pengisian aki untuk kabel warna merah plus aki, kabel hitam main aki. Di sini indikator berjalan. Mungkin nanti kalau penuh akan terisi penuh indikatornya. Dan di dalamnya sini dilengkapi kipas sebagai pendingin atau mungkin untuk membuang panas ya. Jadi kalau digunakan untuk mengecas lama, dia tetap dingin, tidak suhunya tidak panas. Oke, sekian video unboxing charger aki Stafware 12 volt 20 ampere sampai 80 ampere.